Yes, Nofri Simanjuntak di sini. Pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kali ini video terakhir mengenai forecast yaitu di pair USD -JPE. Setelah sebelumnya saya berbagi analisa fundamental, kemudian juga Euro USD, GBP USD dan juga Gold. Anda bisa mendapatkan linknya di YouTube sebelah kanan atas. Ada bulatan kecil, ada huruf I, Anda klik di situ akan ada video-video sebelumnya. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi dengan BPJS. Bayar pakai jempol saja, tentunya. Kalau Anda memberikan respon yang antusias, saya juga akan selalu bersemangat di dalam berbagi. Oke, okay, kita mulai dari analisa sentimental data COT. Ini cukup ada yang unik bahwa sebelumnya sudah pernah saya sampaikan juga kepemilikan institusi besar terhadap yen atau JPY itu dominan sekali short. Bahkan pernah sampai 92%. Akhir-akhir ini saya menemukan bahwa kepemilikan longnya itu menguat dari 12 kemudian 14 signifikan 10% naik jadi 24 dan juga 28%. Ada yang menarik di sini saya perhatikan, jangan lupa bahwa yang namanya yen itu merupakan safe haven di samping USD dan juga Swiss franc. Seperti kita, kita ketahui juga bahwa Swiss franc itu sudah menaikkan suku bunga dari minus 0,75 menjadi minus 0,25, artinya ada kenaikan suku bunga 50 basis point. Secara sederhana, kalau anda misalkan mendepositokan dana anda bukan malah mendapatkan bunga, tetapi malah dikenakan bunga. Dan itu merupakan sebuah perubahan kebijakan yang cukup drastis. Dengan demikian, sebetulnya yang masih mempertahankan suku bunga adalah Eropa dan Jepang ini sendiri. Kemudian juga kalau saya perhatikan bahwa mereka institusi besar ini mulai masuk membeli JPY atau yen mungkin karena harganya sudah rendah, tetapi kalau kita bandingkan head to head dengan USD langsung ini justru Anda harus hati-hati memaknainya. Sebetulnya USD tetap menjadi prima dona, tetapi mungkin mulai terjadi untuk pilihan kedua atau ketiganya masuk ke yen, sehingga ini kenaikan untuk longnya ini menurut saya lebih banyak bukan karena efek menjual USD-nya, tetapi efek menjual Euro-nya, pound sterling-nya, dan akhirnya institusi besar masuk ke yen di mana terjadi pergerakan yang sangat signifikan sebesar 10% dan 4% ini. Karena fokus kita pair USDJPY bukan cross pair misalkan EJ atau GJ, maka dari segi sentimental USDJPY trennya masih merupakan bullish. Sehingga dengan demikian kalau naik dalam hal sentimental terhadap USD itu sifatnya lebih ke arah koreksi. Kemudian kita bicara mengenai teori range. Ini juga cukup menarik ya, bahwa range UJ itu saat ini mencapai 268 pip per minggu dengan rata-rata 20 minggu terakhir dan kalau kita bandingkan dengan euro USD ini menjadi lebih besar biasanya tuh sama dan juga dibandingkan GBP USD yang hanya 250 sementara USD JPY sudah 268 dan pergerakan USD JPY Minggu lalu sangat aktif, hampir mencapai 100% dari range mingguannya. Lantas bagaimana dari sudut analisa teknikal, seperti biasa kita mulai dari time frame yang besar, yaitu weekly, sehingga kita mendapatkan gambaran besar bahwa trend UJ di weekly ini masih naik dan sudah breakout resisten sebelumnya di tiga minggu sebelumnya saat ini tertahan di resisten berikutnya di mana ini merupakan data pernah mengalami tertinggi di area sini sehingga ini cukup perlu kita perhatikan sehingga juga ini berpotensi untuk koreksi pergerakan untuk 1-2 minggu ke depan dan potensi penurunannya sederhana saja kita ambil histori high sebelumnya yaitu di sini. Sekarang kita turunkan ke time frame yang lebih rendah menjadi D1 dan saya juga melihat bahwa di D1 itu mirip dengan di weekly di mana support and resistance-nya bisa kita ambil di sini ada history high, history high, double top dia turun akhirnya breakout dan di sini dia ada history low sehingga ini menjadi sebuah area flip di mana terjadi pertemuan antara resistance support kemudian SBR dan juga RBS Tambahan informasi bahwa hari Kamis, tanggal 30 Juni, jam 7 malam, saya akan memberikan Zumpa edukasi berseri gratis bersama dengan FBS. Ingat, ini adalah edukasi, bukan untuk menawarkan investasi. Dan materinya adalah price action yang kedua. Kalau Anda ingin mengikutinya, bisa mendaftar, mengisi www.bit.ly/zoomzuni22b dan ini sekali lagi sifatnya gratis berseri di mana bisa sampai 12 kali saya akan membahas khusus mengenai price action dan juga tadi Anda sudah menyaksikan video mengenai lot mikro di Monex saya mendorong anda kalau masih pemula di mana stabilitas emosi anda dan juga teknikal belum stabil, maka mulai membuka akun dari yang mengizinkan lot mikro atau mikrolot. Kalau misalkan anda ingin teregulasi Bapepti secara resmi, baru bisa menggunakan broker MIFX atau Monex Investindo Futures, karena saat ini baru MIFX yang diizinkan untuk Anda boleh entry dengan lot mikro atau 0,01 di semua jenis account di MIFX. Jadi tidak ada account khusus mikro, semua account di Monex bisa entry 0,01. Kalau Anda ingin buka account, Anda tinggal scan QR di kanan atas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa join di grup telegram khusus, scan QR bawah. Dan kalau Anda ingin link, Anda bisa cek di deskripsi video ini. Kalau Anda misalkan memberikan apresiasi terhadap apa yang saya sudah share, anda bisa join di bawah link saya, dan itu bukan paksaan, tetapi tidak ada kerugian sama sekali jika Anda bergabung di bawah link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk lebih tajam lagi untuk membuat trading plan mingguannya. Di sini, saya sudah memberikan beberapa area support and resistance. Kalau Anda perhatikan, ini trendline, kemudian ini trendline ini membentuk symmetrical triangle, kemudian di sini juga area resistant karena pertama ini ada history high sebelumnya dan saat ini terjadi kenaikan sehingga sebetulnya ini berpotensi membentuk yang disebut dengan head and shoulder. Tetapi jangan lupa bahwa tren UJ itu adalah naik sehingga kalau saya sih berpendapat jika trennya naik, lebih baik saya mencari inverse head and shoulder-nya untuk melakukan aksi buy dibandingkan dengan head and shoulder-nya. Dan USDN atau UJ ini cukup unik karena saya menemukan jika di sini ada potensi head and shoulder, maka jika turun ke sini nanti kalaupun head and shoulder-nya ini terjadi sehingga Anda bisa entry sell jika breakout neckline ini, Anda bisa profit taking di sini, dan di sini berpotensi, ingat bahasanya berpotensi artinya belum terjadi, ada yang disebut dengan inverse head and shoulder, di mana bisa saja walaupun tidak sempurna kita menyatakan ini akibat subjektivitas adalah bahu kiri, kemudian kepala dan juga bahu kanan. Sehingga dengan demikian, di samping juga ada history low, ada history low di sini, dan juga ada EMA 100 berada di bawah sehingga berfungsi sebagai support, maka saya menjadikan ini sebagai sebuah area melakukan aksi buy limit bisa di sini, kemudian juga bisa di sini. Dan untuk lebih lengkapnya, saya double klik di sini. Saya sudah siapkan entry sell limit di 133.15, kemudian SL-nya 100 pip. Kenapa besar sekali? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa range UJ itu sekarang sangat besar. TP-nya 200 pip alias 1 banding 2 untuk RR-nya dan kalau kita perhatikan di sini range-nya itu sudah saya buat sekitar 267 pip. Ini sebetulnya cukup konservatif. Kalau misalkan Anda ingin lebih agresif dengan melakukan aksi buy pada saat terjadi koreksi turun dan itu market execution, Anda bisa menunggu reaksi jika dia turun ke area di sini sekitar 134.30 jadi selisih sekitar 85 pip untuk entry by limit konservatif Oke sekian forecast mingguan untuk USDjPY lengkap dari mulai trend support and resistance sampai ke skenario entry dan juga signal sekali lagi kalau anda ingin belajar dengan serius Anda bisa mengikuti coaching saya baik itu kelas umum online atau khusus private tatap muka. Anda juga bisa mengikuti signal gratis premium, semuanya bisa Anda WA di 0811992989 Semoga bermanfaat dan menjadi berkat apa yang saya sampaikan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak. Terima kasih.